lagi Enggak, deh. enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gue cuman Iya, harusnya. Apa? Kenapa? Kan lu tadi katanya itu dingin. pasti Ya ada udah, kita hubungannya balik sama lagi. lagu, ah, lagu For You. Itu apaan? Itu apaan, Dan? Enggak tahu. Kan lu tahu nggak? Itu lagu Ya apa? gue belum tahu. Iya, gue juga nggak tahu. Gue juga nggak tahu. Serius? Iya, bakal serius nggak tahu juga. Gak tahu. Ya udah, aku juga nggak tahu. Terus gimana? Terus gimana? Ekspresinya. For you. Dan Apa? Kenapa? Waku-waku. Ini apa? Ada apa, Bang Al? ini maksudnya Waku-waku. Apa? Kenapa sih? Kenapa? Kok ngomong setengah-setengah gitu sih? Enggak, kayak Waku-waku. ini maksudnya beneran, ini beneran. Apa beneran apa? Aku nggak tahu, Bang. Aku ngomongin apa sih, Bang? Coba 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 ngomong ke aku. Coba jelaskan pelan-pelan, ada apa, Bang Al? Di YouTube Legenda Vevo ada lagu baru judulnya For You. Ya, Dan di terus. situ lu sebenarnya udah tahu kan? Apa? Tahu apa? Coba gue search dulu ya. Coba nih. Legenda Vevo. Apa sih? Kenapa? Ini siapa? Rambut rambut dia pendek loh, Bang Al. Emang emang iya. Apa sih? Emang Lah, iya rambut kan? aku panjang gini. Sedangkan yang di situ rambutnya pendek. Masa Tapi Bang kan Al? rambut Apa? lu juga pendek. Rambut aku panjang, Bang Al. Rambut pendek ini? Apa? Itu siapa? Itu siapa, Bang Al? Please, Dan. Gak usah. Kalau emang gua gak perlu bohongin gua kayak gini kok. Hah? Aku gak bohong, aku gak tahu ini siapa. Aku terus Bang Al maunya aku jawab gimana? Gua pengennya lu jujur aja, Dan. Kan kita gua kira kan gua udah nganggep kayak teman dekat gitu kan. Terus kayak iya, lu bohongin gua terus. Aku udah jujur, aku gak tahu ini siapa. Soalnya selama ini aku gak pernah, aku tidak pernah mengingat ini siapa emangnya. Terus ini apa sih, guys? Bentar. Ini kan lagunya satu hari yang lalu. Pas banget lu ulang tahun. Enggak, aku gak ulang tahun. Aku ulang tahun Maret. Enif, satu tahun Sylvia Valeria kan? Oh iya, my. kemarin aku collab sama teman-teman aku. Terus? Berarti ini cuman kebetulan. Kebetulan doang. Aku tuh juga nggak tahu. Serius? Serius? Baru 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 tahu. Iya. Terus kalau ini? Jadi gini, pengen penjelasannya nggak? Pengen denger nggak? Pengen denger nggak, Bang Al? Tuh, Bang Al aja nggak ngejawab aku kan? Emang Bang Al tuh nggak pengen
Apa? Gue capek nggak sih bang dibohongin secara terus menerus? Iya, gue tuh tahu dia tuh bohong, tapi kenapa? Dan nggak, lu pengen denger nggak ceritanya? Gue pengen denger cerita yang ini asli, ini beneran. Jadi kan gini, kemarin itu kan aku collab berlima sama genmates aku, kan? Penonton L masih dengerin nggak? Dengar. Ya, yeah, gue tuh I'm all ears, ya. Yeah. Buset. aku salah nebak. Nah, tiba-tiba ini ada peraturan baru nih yang baru dibikin detik itu juga. Katanya kalau salah nebak itu dapat hukuman. Kayak gitu, Bang Al. Eh? Tuh kan Bang Al enggak dengerin. Dengar-dengar ya terus. Nah, terus ya hukuman aku enggak mungkin sengaja disalahin kan. Enggak mungkin lah. Ya aku segitu jeleknya kah di mata Bang Al? Masa aku sengaja ngesalahin sih? Ah, kan cuma nanya aja ya. Soalnya ini tuh terlalu banyak apa ya? Kebetulan gitu kayak. Tapi kalau enggak ya udah. Iya. Bang Al udah berprasangka kayak gitu, aku jadi aku sedih banget deh. Ternyata Bang Al aku sejahat itu ya di mata Bang Al. Enggak bilang jahat, kan gue dengerin. Iya. Iya, enggak apa-apa. Terus ya udah hukuman aku tuh nge-tweet itu. Iya, jadi aku nge-tweet itu tuh bukan karena kemauan aku, karena terpaksa. Percaya enggak? Ya gue selalu lu bohong aja, gue juga percaya kok. Oh gitu. Berarti lu mikir tapi gue bohong. Enggak, tapi gue percaya. Bener. Ya udah. Mau lu gimana juga. Oh, jadi sekarang udah enggak peduli lagi sama gue sebagai teman. Tapi bang, kemarin pas Aris komandan bilang sosok yang merah dibilang itu adalah sosok yang dia sukai. Emang benar lu pernah ngomong kayak gitu? Tuh kan. Lu tuh gini mulu tau. Lu tuh kayak lebih percaya orang lain daripada gua. Enggak. Kan apa salahnya gua nanya? Gua kan cuma nanya. Tapi lu kayak nanya mulu kayak semua omongan orang tuh lu dengerin, tapi pas gua ngomong. Tapi berarti lu beneran baru tahu lagunya tadi? Iya. Iya. Tadi kan? Hari ini kan? Tapi ini lu udah jam 4 lu udah nge-tweet lagunya dia. Hah? Lu emang sesuka itu ya? Sama apa sih? Aku tadi nge-tweet cuman apa? Itu kan bahasa apa sih Bang Al? Nah, terus itu maksud dari lagunya tuh Penonton L. Maksud apa? Dari tweet lu itu tuh enggak, aku semuanya kebetulan ya, dan semua hal yang terjadi sama legenda tuh kebetulan ya. Padahal lu udah tahu dia tuh musuh gua, tapi semuanya tuh kebetulan, seakan-akan lu ngebodoh-bodohin gua dengan kata-kata kebetulan. Padahal lu udah tahu kan, sebenarnya nyembunyiin semuanya dari gua kan. Oke teman-teman, sampai sini dulu, dan ya jangan lupa cek deskripsi untuk support Bang Al dan juga Komandan. Thanks for watching, nantikan klip-klip selanjutnya. Thank you.